Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua. Liya'lamallahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ingin melihat siapa yang mati syahid. Nah, setelah nampak ini yang beriman, ini yang kafir, ini yang mati syahid, ini yang mati konyol. Lalu yang beriman tadi, ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini ada lagi yang diangkat. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Disaring lagi. Saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat, makin kencang. Siapa yang paling kuat? Ujian anggota KPK. Saringan pertama, saringan kedua. Kalau ingin menjadi anggota Komisi Pemberantas Korupsi saja saringannya begitu keras, bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang, siang dan malam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam surga daras salam, tempat yang kekal abadi. Salam, tak ada fitnah, tak ada kelahi, tak ada sumpah serapah, tak ada caci maki, tak ada haram, tak ada gundah, tak ada gelisah, tak ada susah hati. Semuanya penuh dengan ketenangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ujiannya berat ya. Maka orang beriman menganggap hidup ini, sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini, hidupnya ya hidup, makan, minum, semuanya memenuhi syahwat. Makan, minum, telinga syahwat, musik. Mata syahwat, hiburan. Mulut syahwat, makan. Nafsu syahwat, perut. Nafsu syahwat, seksual, biologis. Asal sudah tersalurkan, selesai. Makan kenyang, tidur nyaman, hidup tenang, mati. Sama seperti binatang. Apa bedanya? Ulaika kal an'am. Mereka macam binatang, memperturutkan hawa nafsu. Makan semakan makannya, minum seminum minumnya. Nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang. Habis itu tua, sakit, mati. Selesai. Apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan binatang? Tak ada beda dengan binatang. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adal. Bahkan lebih hina daripada binatang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tak banyak yang memahami hakikat hidup manusia ini, kecuali orang-orang. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, buah daripada imannya itu adalah amal salih. Tapi dia tak stabil. Dia kadang bergoncang, dia kadang naik, dia kadang turun. Yazid wa yanqus. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dia berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu kita senantiasa menjaga, menjaga dalam bentuk forum silaturahim, menjaga dalam bentuk kajian ilmiah, menjaga dalam bentuk pengajian baca Quran, menjaga dalam bentuk pengajian Maulidur Rasul, menjaga dalam bentuk pengajian rutin arisan keluarga. Itu tak lain tak bukan adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr.